Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bongkar pasang keyboardnya Toshiba ya. Tipenya satelit S40DT-A. Ini touchscreen. Touchscreen. Nah, ini ada bautnya ya, dua ini bautnya. Dari orangnya tuh sebenarnya di sini sama di sini ya. Tapi masalahnya dari orangnya ini sudah enggak ada bautnya. Nah, kalau bukanya ini dari sini ya teman-teman ya, dari belakang, tinggal dicongkel gitu aja. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini ada dua nih ya, satu sama dua. Terus untuk pasangannya ini C800 sebenarnya. Keyboardnya C800 tapi cocok. Kita mau buang ininya ya. Ini kalau dipasang gini enggak ganjel gitu ya. Ketinggian. Oke. Kita coba buka nih. Nah, ini dia. Terus yang ini tempel. Iya, dipakai apa tuh? Lem bakar. Nah, ini ada dua ya. Yang pertama di sini nih. Ini yang pertama di mana nih? Sini ya. Ya. Yang kedua di sini. Tapi ya enggak pas udah. Goyang nanti. Kayaknya kita pakai ini aja, double tip biasanya. Double tip. Tapi kalau enggak kita coba aja pasang ya, siapa tahu langsung nyantol. Udah, kita pasang bagian depannya dulu ya. Perlu dipasang gak ini? Enggak sih, enggak terlalu ini. Nah, ini udah cepet ya, berarti harus dilem nanti ya. Jual teko ya. Oke teman-teman, gitu aja ya dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.